Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, sahabat YouTube, para subscriber, para loper. Ini saya bersama channel WTE World Tactic Electronics. Kali ini saya sedang menggarap suatu TV Sub Alexander Pro, ya. Yang konon penyakitnya seperti ini guys. Ini posisinya sudah saya nyalakan tuh, nyala. Nah, seperti ini guys. Nah. Lah gambarnya seperti ini. Jalan bergerak lop 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 lop. Nah, ini yang disebut penyakit menjengkelkan. Akan saya coba cari sebab dan sebabnya. Apa yang menyebabkan gambarku jadi ngerol jalan seperti ini? Apakah ini tegangan pada suatu IC chroma program kurang baik? Kadangkala elko short menurun, ya. Padahal semua elko yang lain dan tegangan yang lain semuanya sudah bagus dan normal. Tapi kenapa masih seperti ini? Ini yang menyebabkan menjengkelkan. Nah, tuh seperti ini nih. Jalan berhenti. Nah, ini sudah lama seperti ini bisa berhenti sendiri. Kayak penyakit vertikal sudah diatasi bagian vertikal. Nah, sekarang tinggal apa yang belum ketemu? Oke. Saya lanjut. Nah, seperti ini nih. Sub Alexander Pro yang mengalami keganjilan yang aneh, ini penyakit aneh gitu ya. Nah, sekarang akan saya bongkar. Terutama ini adalah tegangan yang tidak rata pada suatu IC chroma atau IC program ya yang gabung menjadi satu, terutama di daerah sini. Ini elko-elko kecil, ini semua sangat vital kerjanya. Nah, kemudian nanti akan saya bongkar mengapa sebab gambar ini jalan ngerol terus. Nah, saya sudah berinisiatif bahwa kerusakan ini ada di sekitar sini, bukan di vertikal, bukan yang lain-lain, sebab bagian vertikal elko sudah saya ganti. Setrum barangkali berkerut karena elkonya kering, sudah diatasi. Di bagian utama elko saya cek semua bagus, setrum normal. Kenapa gambar kok bisa berjalan ngerol, tidak tenang, tep-tep-tep-tep itu seperti tegangan AFC tidak sehat. Ternyata tegangan AFC tidak sehat, sudah saya cek sambung ke heater, ternyata masih tetap biasa. Akhirnya saya kembalikan posisinya. Nah, sekarang akan saya oprek di bagian sini. Nah, sekarang saya matikan dulu, cabut colokannya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya dimulai menggarap di bagian yang sangat vital. Saya baca bahwa di sini ada elko berukuran sekitar 47 UF 16 volt. Di sini nih. Elko 47 UF 16 volt hubungannya dengan IC langsung pada pin 71 pada kaki IC, yaitu 71. Nomor seri IC-nya yaitu EXC080 ya. EXC080 ini adalah IC Sub Alexander Pro ya. Kemudian ini pada pin 71 ada kondensator yang berukuran yaitu 47UF 16 volt. Akan saya cabut, saya ganti. Nanti hasilnya bagaimana? Kalau gambarnya kok berhenti berjalan, berarti saya tepat sasaran. Loh, nyebutnya kok keras banget sih? Apa saya harus pakai beko ya? Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Ini mungkin elko mengalami short 47UF 16 volt. Ini berkaitan dengan IC langsung pin 71 ya. Ini tidak bisa memblokir arus sehingga mungkin kerja IC ini, IC chroma ya.
mungkin arusnya tidak sehat sehingga mengalami hal yang seperti itu. Kemudian saya tarik dulu fatrinya biar lubangnya kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah saya siapkan Elko 47 UF, tapi voltasenya nggak ada yang 16 volt. Ini terpaksa coba dulu ya, pakai 47 UF 50 volt. Lah, akan saya pasang. Nah, di sini nih. Saya akan pasang miring seperti ini aja sebagai tanda bahwa ini adalah Elko yang kerjanya vital. Selesai. Nah, kemudian akan segera saya coba masukkan kabel koneksi. Nah, seperti ini. Kemudian ini tegangan saya masukkan. Gambarnya sudah nyaman, tidak bergerak, tidak naik turun. Kemudian saya tekan tombol menu seperti ini. Sudah tenang, tidak bergerak naik turun. Berarti saya sukses. Kalau masalah gerakan bayangan ini mah ini dari kamera, sebenarnya gambarnya tidak jalan. Nah, seperti ini nih. Ini sudah bisa berhenti, tidak naik turun. Nah, ternyata cuman Elko 47F 16 volt short pada IC pin 71, yaitu pada IC chroma ya, yang gabung dengan program atau IC MIC-COM gitu. Sukses. Ini sementara saya pakai box TV Sub Expression apa Sub apa ini ya, karena mesinnya saya tinggal, boxnya saya tinggal di rumahnya. Kemudian saya menggunakan ini sendiri. Oke, sukses. Nah, sekarang pemirsa, saya sudah berada di rumah orangnya dan ini asli box TV
Sub Alexander Pro nya ya. Kemudian mesin TV yang tadi saya sudah digarap selesai, yang gambarnya roll, akan saya pasang ke asli box TV nya yang seperti ini nih. Nah ini nih, ini asli Alexander Pro yang tadi saya buat nyoba di rumah saya sendiri, itu menggunakan tabung TV bekas Sub Expression, tapi alhamdulillah hasilnya sudah nyata dan oke. Sekarang saya pasang. Alhamdulillah, jadi nah ini dia pemirsa, sudah saya pasang TV-nya selesai, gambarnya sudah tenang dan bisa ditonton sempurna. Terima kasih sudah menonton. Nah ini dia tuan rumahnya lagi sibuk mecet-mecet HP. Sekalian dari gangguan elektronik nih mas.